selamat pagi. Berjumpa lagi dengan pompa modifikasi. Nah, kali ini kita akan merakit pompa semi jet pump. Ini kemarin beli di rongsokan ya. Terus kita lihat sebetulnya masih bagus. Ini kita mau rakit, kita cek apakah memang benar-benar bagus seperti yang dilihat ini spoolnya. Jadi kalau oke, kita rakit semuanya, terus kita coba alir air. Ini nggak tahu ya, ini bekasnya permen atau bekasnya apa ya. Intinya ini kemarin ada semacam kayak cairan yang mengeras seperti aspal, tapi kayaknya permen ini. Ini sudah dibersihkan. Terus ini impellernya juga sudah dibersihkan. Ini asnya ya. Oke, asnya besar sekali. Oke, setelah ini kita coba rakit. Kita cek dinamonya dulu. Setelah itu kita cek dinamonya ini dulu. Setelah itu kita pasang water pump-nya ya. Tes. Oke, masih bagus. Oke, sip Mas Salim. Nah, setelah ini kita coba rakit kepalanya, terus kita aliri air. Sudah Mbah, sip Mbah.
Oke, sudah mengalir. Airnya hijau. Ini nanti coba kita naikkan ya ke 20 meter. Ini nggak tahu ini bekas apa ya, kayak permen ini, cairan-cairan gula ini, jadi kayak gini. Oke, kita naikkan ya. Ini aliran di bawahnya. Kita naikkan 20 meter. Sing koplik. Iku lak 15. 10, 10 dulu, guys. Naik 10 ya. Nah, itu alirannya. Ini aliran di bawahnya ya. Ini naik 10. Coba naik 20. Oke, kencang sekali ya di atas ya. Kencang sekali ini naik 20 meter ini. Kau kencang sekali nih ya. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, tulis di komentar. Jadi ini adalah pompa semi jet ya. Saya tidak tahu ini mereknya apa dan tipenya apa. Intinya ini kemarin beli di rongsokan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sukses selalu buat Anda semua.